menjadi seorang istri dari Marshall Sastra, model cantik Dominique Diose tentu harus siap dengan kehamilan yang akan dijalaninya sebagai seorang wanita seutuhnya. Memiliki tubuh ideal layaknya para model yang suka berlenggak-lenggok di atas catwalk, Dominique mengaku tidak takut badannya melar atau berubah total jika nanti dirinya berbadan dua. Dominique sepertinya sudah siap untuk hamil, meskipun kabar bahagia itu belum juga mewarnai biduk pernikahannya bersama Marshall Sastra. Enggak sih, kayaknya itu siklus kehidupan yang memang kayak nggak perlu ditakuti gitu, mau perubahan bentuknya dan perubahan gaya gitu, itu aku nggak takut sama sekali gitu. Toh juga udah banyak cara gimana caranya menjaga. Memiliki badan ideal layaknya model-model cantik, tentu Dominique harus bisa menjaga tubuhnya dengan baik. Walaupun tidak menjalani diet ketat di mana Dominique bebas saja mengkonsumsi makanan yang ia sukai, namun pemirsa, dirinya rajin banget nih olahraga. Model satu ini mengaku tidak keberatan 1 minggu 4 kali olahraga demi tubuh idealnya. Wow, pantesan aja tubuhnya langsing maksimal nih. TRX ada beban sendiri yang menggunakan tali dan berat beban sendiri TRX itu, terus kadang-kadang Zumba, saya sangat aktif, lumayan anaknya gak bisa diem juga, jadi cari keringat itu bisa dimanapun gitu. Wah, kalau bisa 4 kali atau 5 kali seminggu sih saya jalanin, harus lari, karena ya itu intinya, penting dimana aja dapetin 20 menit olahraga aja udah seneng banget loh. Setiap pagi atau belum aktivitas? Bisa kapan aja, kebetulan sih kalau saya karena dari pagi aktivitasnya jadi baru bisa malam, sore atau malam. Pola makan minum dijaga? Pola makan dan minum dijaga, tapi makan sebenarnya gini, saya makan apa aja tapi bukan yang berlebih, dalam porsi yang masih cukup lah gitu. Kalau memang udah kenyang ya udah, cuma saya nggak pernah aduh ini makanan kayak gini bikin gendut, aduh yang kayak gini nanti bikin